Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Hari ini hari Minggu dengan judul Mengasihi Dikasihi. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Bukan hanya itu, tetapi wujud dari Allah sendiri menyatakan Allah adalah kasih. Segala yang datang dari Allah merupakan bukti kasih-Nya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di dalam kehidupan bangsa Israel. Sejak mereka dipilih menjadi umat pilihan, tuntunan di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, dan juga ketika mereka masuk ke tanah perjanjian tersebut. Kasih Allah semakin sempurna di dalam kehidupan umat-Nya jika mereka juga menyambut kasih Allah dengan kasih mereka kepada-Nya. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Allah mengharapkan dari umat-Nya kasih yang sukarela berdasarkan karunia yang sudah Allah berikan, yaitu kuasa untuk memilih, di mana Allah mengharapkan manusia memilih untuk mengasihi Dia. Fakta Alkitab membuktikan makhluk sempurna yang merdeka dapat memutuskan untuk berhenti mengasihi Allah dan mempertanyakan kedaulatan Allah, bahkan memberontak terhadap Allah sebagai penciptanya. Begitulah yang terjadi pada diri Lucifer. Dia adalah malaikat yang sempurna dengan kedudukan yang tinggi, tetapi dia menginginkan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Pelajaran kita menyatakan, jika umat Allah sungguh-sungguh mengasihi-Nya, maka mereka akan selalu mengingat Allah, mendengarkan, memahami, melayani, dan menuruti segala firman-Nya. Tetap bertekun dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.